Allahumma salli ala. Oleh karena itu Bapak saudara makan Allah, seandainya Allah bersihkan kalbu kita, mungkin tidak ada hari kecuali kita menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam hampir setiap hari beliau menangis. Hampir setiap sujud beliau meneteskan air mata. Kenapa? Karena beliau merasakan memandang Allah Subhanahu wa taala. Kita kehilangan anak, anak kita hilang sehari mungkin dua hari, bahkan kalau di mall hilang satu jam dua jam, ketemu nangis nggak Pak? Nangis. Ruh ini kehilangan, kemana dia berarah? Ketika dia ketemu Allah Subhanahu Wa Taala, ketemu kekasih-kekasih Allah, pasti air matanya berlinang. Itu nggak bisa ditahan, nggak bisa ditahan. Semoga Allah mengistiqomahkan kita menapaki jalan rohani, jalan istiqomah, jalan taubah. Amin rabbal alamin. Wassallallahu ala Muhammad. Ada mau diskusi, Pak? Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa kabar Bapak Ibu sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Kajian kali ini adalah sesi tanya jawab ya sahabat. Di antaranya adalah tanda bekas sujud di wajah orang-orang yang beriman, yang nanti akan dijelaskan oleh guru kita Abu Ya'ra Jasim. Namun seperti biasa sebelumnya kita membaca ta'awuz dan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar dengan selawat dan ta'awuz Allah menerangi hati dan kalbu kita, agar kita mudah dalam memahami dan mencerna ilmu Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina wa maulana Muhammad. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Nah, ini ada permintaan doa dari sahabat kita Pak Asmar ya. Dekat sini ya. Pak Asmar Haris, anaknya di Aceh sekarang, sedang opname, sedang sakit. Saya mohon Bapak Ibu keikhlasannya untuk mendoakan kiriman Fatihah. Ya. Al-Fatihah ila ruhi waladih wa jismih awliya perdipta. Al-Fatihah haumullah hamjim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratulladzina'am ta'ala. Kilfati wasir fatafish. Amin. Rasulullah. Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memahami apa yang Ustaz sampaikan tadi ya cukup memusingkan, betul. Cukup pusing. Jadi namun dalam ini kita tetap berusaha bagaimana untuk bisa mendapatkan pemahaman yang lebih jelas untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Sebab tadi dikatakan ada ilmu, kemudian ada diamal, kemudian yang paling tinggi itu adalah hakul yakin. Ini adalah yang melihatnya basiroh. Jadi bagaimana kita untuk bisa mewujudkan basiroh ini dalam diri? Apakah basiroh itu bisa diwujudkan di dalam diri kita untuk bisa meningkatkan pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana? Kira itu sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caranya dengan riyadhah dan mujahadah, Pak. Apa arti riyadhah? Mengulang-ulang zikir yang diberikan guru, lalu mujahadah bersungguh-sungguh, dan yang ketiga ma'rifat, ma'rifah, bermakrifat, berilmu. Dan yang paling cepat tuh yang nomor tiga. Paling cepat. Maka kajian-kajian ma'rifatullah mestinya sekarang sudah enggak jadi aib lagi. Sudah enggak malu-malu lagi orang ngaji ma'rifatullah. Nah, kajian kitab ini, kitab Al-Hikam adalah salah satu mengarah ke sana. Mengarah ke ilmu ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia membicarakan Allah aja. Bicarakan Allah, hubungan kita dengan Allah, masalah kita dengan Allah, itu Pak. Nanti muncul sendiri itu. Tapi karena ngajinya cuma sekali sebulan,
Susah, Pak. Saya nggak minta jadwal lagi, Pak, ya. Udah nggak ada jadwal lagi, udah. Cukup. Cukup udah dua kali, ya. Oh, udah ada risalah kusyairiyah, udah ada hikam, itu udah cukup. Ya. Bahkan kalau perlu sekali juga nggak apa-apa. Ya. Kalau saya ngaji dua kali seminggu, ngaji ma'rifatullah. Belum lagi kita buat kajian sendiri di ribat. Itu bisa tiga kali, bisa empat kali, Pak. Ma'rifatullah itu melahirkan rindu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada rindu, masa sekali seminggu doang, sekali sebulan doang? Nggak mungkin. Bisa maunya tiap hari kita ngomongin Allah. Itulah yang terjadi nanti pada ahli surga. Ketika mereka sudah bosan dengan nikmat seksual. Udah bosan dengan nikmat makan dan minum. Nikmat main-main, nge-game. Di sono, kita terbang langsung, Pak. Semua yang ada di game-gamenya antum tuh ya. Itu nanti ada semua tuh, Indra. Ada semua nanti di sono. Yang dibayangin orang bisa pindah-pindah planet, nanti di sono bisa semua. Nanti orang bosan. Ada kejenuhan yang gak tahan. Makanya Allah muliakan Ahlul Firdaus. Orang Firdaus ini, karena mereka menjaga ma'rifatullahnya pagi dan sore, dia zikir pagi, zikir sore, subuh, maghrib. Itu dia tunggu dan dia merindukan. Setiap kali kita merindukan Allah, sebanyak itulah nanti kita merindukannya dan diberikan ru'yatullah nanti di surga. Jadi siapa yang Allah perlihatkan dirinya nanti di surga? Itu orang-orang yang setiap mau subuh dia rindu ke masjid, mau ketemu Allah di masjid. Allah bukan di masjid. Ini cuma media aja. Mau maghrib dia datang. Maka Ibnu Umar mengatakan, kami sahabat Rasulullah enggak ada tuh datang ke masjid udah azan, enggak ada. Kami datang dan rindu kepada Allah, rindu kepada Rasulullah. Kami berduyun-duyun masuk masjid, macet tuh, Pak. Kalau zaman sekarang udah macet duluan tuh. Sebelum maghrib itu udah rame masjid. Sebelum subuh udah rame masjid. Mereka dulu begitu sahabat Rasulullah. Maka Allah kasih rahasia mereka-mereka ini dan sampai zaman sekarang. Siapa yang menjaga dua waktu ini, Allah akan memperlihatkan dirinya, melepas semua kerinduan ahli surga Firdaus dua kali. Sehari, semalam. Pagi, sore. Tapi seharinya, sehari semalamnya sama dengan 1000 tahun dunia. Pagi sampai sore 500 tahun, sore sampai malam 500 tahun. Gimana nasib orang yang cuma minta bidadari 72 terus bunuh orang? Itu waras gak sih, Pak? Ibu, waras gak? Saya mau dapat nikmat bidadari 72 terus saya ngebom orang, itu waras gak sih? Maka saya mau mengetuk pintu hati siapapun yang berjuang fisabilillah. Yang pakai hati nurani dong. Kan Allah suruh pakai akal yang sehat, kan Allah perintah afala ta'qilun. Maka memakai akal adalah memakai Quran. Memakai kalbu adalah memakai spiritnya Quran. Bukan cuma pakai dalil-dalil tertulis saja. Dalil tertulisnya begitu, prakteknya kayak tadi. 72 bidadari sedikit. Semasa di dunia Sayyidina Dawud punya gundik 1000, Pak. Pelayan cantik-cantik semua itu 1000 dan seluruh dunia, bukan cuma wilayah Arab, Israel, Romawi, Persia, enggak, seluruh dunia dia punya. Begitu juga Nabi Sulaiman, seluruh dunia dia punya. Kaisar di Cina punya pelayan gundiknya 5000. Enggak sempat menggang kali ya. Kubur meninggal. Dan di sana enggak perlu pakai obat kuat, Pak. Semua minuman surga itu obat kuat. Enggak perlu di sana. Nah, kita mau dapat syahwat fasilitas surga atau mau ketemu yang punya surga? Kalau mau ketemu yang punya surga, wajib belajar ma'rifatullah. Wajib belajar ma'rifatullah. Bapak sholat 1000 rakaat gak akan ketemu kalau gak kenal Allah. Makanya dari awal kita sudah sering katakan, lebih afdol ngaji apa sholat sunat? Ngaji. Ngomong begini, ngomong tentang Allah, itu Allah lebih suka, Pak, daripada sholat. Sholatnya gak khusyuk. Antum nih sholat sekarang, kita lagi ngaji, pasti pikirannya kemana-mana.
atau merasa diri, wah ustad nih gak benar nih, orang lo udah syuruk masih aja gitu ya. Semoga gak begitu Pak ya. Tapi saya yakin bertengkar tuh di pikirannya. Mau ngaji pas sholat sunat, mau ngaji pas sholat sunat, mending ngaji aja dulu. Tapi Bapak yang mungkin mau buru-buru silakan, mungkin mau kerja. Sabtu mau kerja apa Pak? Dikerjain kali ya. Jadi ngomongin begini nih, ngomongin sifat Allah, ngomongin surga Allah, ngomongin tentang Allah, itu Allah lebih suka daripada kita baca Quran berlapis-lapis tapi gak ngerti. Tapi kalau Bapak ngerti kok bahasa Quran, di situ banyak sifat Allah, Allah juga suka. Jadi kapan baca Quran jadi mulia? Kalau saya baca Quran dan saya ngerti di situ sifat-sifat Allah. Saya mau tanya nih, kita senang gak dibicarain kebaikannya sama orang? Kita, narsis ini pancaran dari narsisnya Allah. Makanya Allah mengatakan, Al-kibriya'u ridai. Kesombongan itu, keujuban itu milikku semua, bukan milik kalian. Maka yang boleh sombong cuma Allah. Sombong artinya merasa besar. Lalu kita bicarakan kebesarannya, makanya Allah suka. Suka sama orang-orang begitu. Daripada sujud, pikirannya kemana-mana. Ya. Ini yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, ya, diriwayatkan juga oleh Imam Ibnu Majah. Orang bicara ilmu tentang Allah, satu bab saja, itu lebih utama daripada sholat 1000 rakaat. Lebih utama, Pak. Tapi jangan karena ngaji terus ninggalin sholat, gak benar juga ya. Kita udah bersama Allah, gak perlu sholat. Kan ada yang ngomong begitu. Ngapain sholat? Allah udah dalam diri. Ini sombong lagi nih orang, ya. Sombong lagi nih orang. Jadi caranya yang ketiga tuh paling Pak, di umur kita sekarang yang paling cepat muraqab apa ma'rifat. Bermakrifat. Karena kalau ngikutin Syabdul Qadir kuat enggak Pak? Enggak tidur 20 tahun. Enggak tidur malam hari, siang aja tidurnya koilula. Kuat enggak? Ini aja udah ubanan Pak ya. Enggak mungkin kita enggak kuat ngikutin Abu Hurairah tiap malam 12.000. Kita gak kuat kayak Zainal Abidin setiap hari 1000 rakaat. Makanya namanya Zainal Abidin, namanya Ali bin Hussein bin Ali, gelarnya Zainal Abidin. Ini ada Habib Zainal Abidin ya, ya Habib Ali juga kali namanya. Itu gak kuat Pak kita. Ada yang salawat di sini 1000, itu udah gempor ya. Paling-paling cuma salawat habis sholat, kayaknya udah soleh banget gitu ya. Paling-paling zikir pagi sore, enggak, mereka-mereka kekasih Allah, kasih Rasulullah, solawatnya bahkan setiap nafasnya. Beda sama kita. Kita enggak kuat ngikutin itu Pak. Abu Yazid Al-Bustami, di zaman yang dulu masjid itu susah, salah satu amalannya adalah solat di masjid, jalan kaki. Ini Masya Allah, masjid kita ini dekat enggak ke komplek? Pakai mobil Pak, belagu. Ya. Sombong amat itu. Tapi gak sombong lah ya. Barangkali mobil tenang juga dibawa ke masjid. Modus, ngeles. Abu Yazid amalannya apa Pak? 1000 masjid di zamannya dia kunjungi jalan kaki. Ingat-ingat di masa kecil dulu, Bapak punya masjid di kampung, itu cuma satu kecamatan, satu masjid. Saya masih ingat masa kecil saya begitu. Bapak saya cerita tuh, masjid kita cuma sholat di masjid ini. Satu kecamatan Pak sholat di situ, jalan kaki. Bayangkan ini 1000 masjid, Abu Yazid Al-Bustami. Beliau jadi wali, hampir gagal jadi wali karena ngeludah dari masjid. Ngeludah di masjid Pak. Gak berani, Abu Yazid itu selonjoran kakinya. Ini lagi Jumatan, kakinya selonjoran. Ya, nggak punya adab. Ya, tapi kalau ada orang kiri kanan kita begitu, kita nggak punya hak marah Pak. Gurunya yang boleh marah. Ya, kecuali kita mau nasihatin. Lagi pengajian, ini banyak Pak yang pengajian-pengajian sama saya yang alirannya beda sama kita. Itu kalau nanya kakinya dinaikin satu, terus satunya, oh, Ustaz. Nah, gitu gaya nanyanya gitu. Ngetes, awalnya ngetes. Habis ngetes baru bersila baik-baik ya. Karena yang dia tes ternyata singa. Cabik-cabik ya. Dia ngetes dalil, kita habisin dalilnya. Itu terjadi ya.
diingetin, disindir dalam khutbah, oh malah tambah selonjor kakinya. Ya. Tapi orang begitu nggak usah dikata-katain, Pak. Kenapa? Dia lagi berperang dalam dirinya. Ya, dia lagi berkecamuk itu. Mana yang benar, merasa diri paling benar, itu lebih repot lagi. Maka kita beruntung nih, alhamdulillah dari tadi nggak ada yang selonjoran ya. Kalau mau kayak gitu, Pak, kayak emas itu tuh. Kakinya di naikin terus kita begitu. Nah, itu sunnah, coba praktekin rezeki. Bisa enggak? Bukan. Kaki gitu tuh. Ha. Kayak gitu, Pak. Jadi kalau pegel Jumatan kayak gitu, Pak. Jangan selonjoran, enggak sopan. Lagi pengajian kita pegel nih, kesemutan, duduk begitu. Itu duduknya hampir 80% sahabat begitu duduknya. Jadi karena mereka lama ketemu Nabi. Cuma di negeri kita punya tradisi lain karena orang keraton. Ah, ini agak berat. Kita duduk begitu dia enggak sopan. Tapi di masjid insyaallah aman lah ya. Ya, silakan kalau mau duduk begitu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustaz, ini ada 3 pertanyaan. Bahwa di ayat disebutkan bahwa udu'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku niscaya aku kabulkan. Ini seolah-olah bahwa ibadah itu adalah transaksional, sedangkan untuk level orang yang bukan anak-anak lagi kan seharusnya ini udah pengertiannya udah tidak seperti itu lagi. Tapi di teman kita bilangnya bahwa lah dalilnya seperti ini. Iya. Seperti itu yang pertama. Yang kedua, ada kalam dari ulama bahwa sholat itu adalah kenangan di dunia saat kita di akhirat nanti. Terus bagaimana dengan kaidah sholat yang, mohon maaf, ini sangat cepat gitu. Sedangkan rukun sholat itu kan berakal gitu. Tapi akal kita kok nggak dipakai di waktu kita sholat sangat cepat itu gitu. Terus yang ketiga, yang terakhir ini adalah makna si mahum fi wujuhihim. Tanda di jidat itu sebenarnya ada tanda secara fisik atau bagaimana bahwa Nabi nanti mengenali kita di waktu kita di akhirat nanti. Baik. Itu cahaya atau bagaimana? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, apakah ibadah itu transaksional? Tergantung yang menafsir. Ahli tafsir ini dia punya alat secanggih apa di dalam kolbunya, maka penafsirannya akan bergantung dengan secanggih apa rohaninya. Kalau kolbunya kualitas karyawan, kamu kerja, kamu digaji. Bahasa Arabnya maqamul ummal, maqam para pekerja. Kamu lembur dapat tambahan. Ini makomnya siapa? Ummal. Jika si ustadznya menafsirkan kolbu dia baru makom seperti itu, maka dia akan bilang apa? Doa itu, ibadah itu transaksional. Doalah kepadaku, pasti aku jawab. Itu terjemahannya. Tapi jika kolbunya bukan kolbu ummal, kolbul arif, kolbu yang kenal kepada Allah, ayat itu bukan transaksi, Pak. Itu bahasa cinta. Hanya Allah lah, kalau kita jatuh cinta kepadanya, cinta kita dibalas. Kalau mas-mas ini jatuh cinta sama akhwat, itu belum tentu dijawab sama dia. Akhwat jatuh cinta sama ikhwan, belum tentu juga balik. Makanya ada orang tepuk sebelah kaki ya, tepuk sebelah tangan, betul itu ada. Hanya Allah yang tidak. Udu'uni, wahai kekasihku, panggillah aku, aku akan memenuhi panggilanmu. Jadi lebih asik gak? Rinduilah aku lebih dulu merinduimu. Fazkuruni azkurkum, sebut aku sebut kamu. Lebih dulu Allah nyebut kita atau kita nyebut Allah, Pak? Kalau ahli zahir bilang kita dulu yang nyebut Allah, kan ayatnya fazkuruni, sebut aku. Azkurkum, aku akan sebut kamu. Bukan. Lebih dulu Allah apa kita? Allah.
maka Allah lah yang awal memanggil kita ke dalam kalbu kita, baru kalbu kita memanggilnya. Zahirnya engkau memanggil Allah, batinnya Allah memanggilmu. Makanya di situ tidak ada fa, tidak ada kata hubung, tidak ada li, karena langsung fazkuruni azkurukum, langsung sebut aku, aku sebut engkau. Dalam sebutanmu kepadaku, aku menyebutmu. Dalam sebutanmu kepadaku, aku memanggilmu. Jadi kapan Allah memanggil kita, Pak? Kalau kita memanggil Allah. Kapan, saat kapan Allah ingat kita? Di saat kita ingat Allah. Duluan dia. Allah kan qadim. Apa arti qadim? Huwal awwalu wal akhir. Dialah yang maha awal. Tidak ada yang lebih awal darinya. Dialah yang maha akhir. Tiada sesuatu kesudahan setelahnya. Jadi Bapak ini rahasia kita sebut. Kalau lagi zikir, tolong lagi manggil sebenarnya. Kita kalau lagi nyebut nama Allah, ya Allah, ya Rahman, la ilaha Allah, subhan. Itu Allah lagi sebut-sebut nama kita itu. Senang enggak disebut kita sama Allah? Nama Bapak disebut oleh Allah di langit, senang enggak? Tapi kalau nyebutnya keputus-putus, hari ini nyebut besok enggak, ya Allah begitu juga. Bisa dibedain ya. Jadi tergantung dia punya alat apa di kalbunya. Sebatas itulah kemampuan dia mengambil makna ayat. Jadi ayat itu diterjemahkan bukan berdasarkan harfiahnya, tapi berdasarkan kedalaman kalbu orang yang punya kalbu. Ya. Yang kedua, kalau sholat itu adalah kenangan kita dengan Allah. Terus kenapa ada orang yang sholatnya buru-buru gitu ya? Sholat orang yang buru-buru ini ada persoalan fikih, bukan persoalan ruhani, Pak. Itu kan kiai-kiai fikih aja itu. Secara fikih, boleh nggak baca Quran cepat-cepat, yang penting makhorijnya nyampe, mat nyampe, boleh nggak? Satu napas, ada, Pak. Tanya ahli qiraat. Jadi antara riwayat hadis, di hadis itu Nabi, ketika selesai satu ayat, Nabi berhenti. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Begitu. Di satu riwayat, riwayat ini ahad, diriwayatkan oleh sekelompok kecil ahli hadis. Tapi ahli qiraat punya kaidah sendiri. Ahli qiraat, ahli bacaan, mereka meriwayatkan secara mutawatir bahwa ada namanya bacaan satu napas. Guru kita di sini Said Agil Munawar. Dulu di Mekah tanya sama beliau, Pak. Beliau kalau mimpin imam itu sholatnya satu napas, tapi kayak orang bernapas. Kayak imam kita Ustadz OO tadi, tapi satu napas itu bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, atau disambung Alhamdulillahirrabbilalaminirrahmanirrahim. Terus sampai waladzalin, amin, satu napas. Ada yang sanggup gak? Tanpa mengurangi matnya, tanpa mengurangi makhrajul hurufnya. Tanya Pak sama beliau, gurunya tadi waktu di Madinah, Said Muhammad Alawi Al-Maliki, itu senang dengan bacaan beliau. Ya. Masyaikh-masyaikh di sana senang. Jadi kita cari habaib kemana, Said kemana, lah di sini ada Said. Ya. Ada ulama, gurunya para guru, dokter-dokter se-Indonesia, pasti berguru sama beliau. Saya waktu doktoral kan ngambil ilmu dari beliau juga. 2013 saya kuliah dengan beliau, Pak. Jadi waktu dulu buat reuni, apa kata beliau, apa murid saya semua ini. Saya ingat enggak dulu ada pertemuan Pak di sini dulu ya? Ya, ya. Cuma karena corona mungkin enggak bisa lagi dibuat ya. Beliau ngomong begitu ya sih, kita ketawa juga. Bahkan Habib Umar yang baru wafat itu murid beliau juga. Habib Umar yang namanya. Ya, Habib Umar Ibrahim, ya Allah yarham. Itu murid beliau juga, Pak. Kan kayak sekelas Habib Umar, itu murid beliau apalagi saya. Gitu. Tanya sama beliau tuh. Lalu bagaimana dengan yang sholat cepat-cepat itu? Yang memasukkan tuma'ninah ke dalam rukun sholat, itu kan di mazhab Syafi'i juga tidak semua. Ya, di rukun 13 ada enggak tuma'ninah? Enggak ada, Pak. Tuma'ninah adanya di kitab lain, Kifayatul Akhyar, itu ada tuma'ninah. Ya.
karena dia tidak memasukkan tumaknina, maka bagi mereka jadi udah 7 menit beres, 23 rakaat lagi Pak. Ya, kita enggak usah mempersalahkan 23 rakaat dengan konteks itu kan beritanya yang gede. Kan banyak di dunia ini, di masjid-masjid kita, 23 rakaat tapi bacaannya standar, ada kan? Bapak kan enggak tahu, di Mekah itu kan banyak masjid. Itu banyak masjid-masjid kecil, itu pakai Allahu mutakatsir Pak, 20 rakaat sampai qul a'udzu binnas. Allahu mutakatsir, setelah itu qul huwallahu ahad. Persis sama kayak di pesantren-pesantren, di surau-surau lama, di masjid-masjid jadul. Masih ada enggak di Jakarta sekitar yang begitu? 23 rakaat dimulai dengan Allahu mutakatsir. Ya alhamdulillah. Kita kan taunya yang sekarang di Masjidil Haram doang, piknik sesekali. Ya, kalau nanti masih ada umur, nanti dibuka umroh lagi bulan Ramadan, sesekali sholat di masjid sekitaran Mekah. Cari Pak, ada ketemu ntar. Ya, taunya yang Masjidil Haram doang ya. Taib. Yang terakhir apa tadi saya lupa? Oke, bagus. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Akhir dari surah Al-Fat. Dalam tafsir Imam Tabari, tafsir Imam Salafus Saleh, beliau mujtahid mutlak tapi tidak keluar dari mazhabnya dan masih bermazhab Syafi'i. Apa kata beliau? Simahum fi wujuhim itu adalah al-khusyu'. Pancaran bekas kekhusyuan di wajah. Gitu. Ini secara rohani. Secara fisik bagaimana? Ya mungkin sebagian ada yang jidatnya hitam, ya enggak apa-apa. Tapi kata sima itu menunjukkan karakternya tidak hanya sampai di fisik, tapi tembus sampai ke batin. Maka bapak-bapak yang jidatnya hitam ini tanggung jawabnya berat, Pak. Harus menyelaraskan zahir jidat yang hitam dengan batinnya yang sujud. Karena jidatnya kelihatan kayak orang sujud, batinnya harus sujud juga. Ya. Yang punya jidat hitam itu berat tuh Pak, yang punya jidat hitam tuh ya, hati-hati, bisa riya nanti, bisa juga tambah takut kepada Allah. Ya Allah, jidatku udah hitam tapi sujudku gak khusyuk-khusyuk, itu merasa hina kita di hadapan Allah. Jadi makna yang tepat gabungan dari dua-duanya, zahirnya ia bertanda, batinnya ia beraura. Itulah aura orang-orang yang tadarru, aura orang yang khusyuk. Cukup ya? Ada lagi? Oke, baik. Fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga Pak Ustadz dan jamaah semua diberi kesehatan. Amin. Ini Pak Ustadz, bab kita untuk mencari guru. Ya, mungkin yang Zobatul Iroda yang berguru ingin jadi murid Pak. Ini gimana kita dengan apa kondisi sekarang, kita cari yang memang dasarnya kita dapat itu benar-benar yang kita di bab pertama yang Zobatul Iroda itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, suhbatul murid, berguru dalam bab menjadi murid, suhbatul iradah. Mursyid begini enggak usah banyak-banyak. Di suatu masa cukup satu. Kalau gurunya meninggal, cari lagi yang baru. Atau misalnya gurunya mengatakan, "Saya ijazahkan engkau," dia boleh ganti guru yang baru. Gimana cara mencarinya di zaman begini? Zaman begini gampang nyarinya malah. Ya. Tapi kalau ingin dengan cara ruhani, temui guru rohani, sholat dua rakaat setiap hari. Sholat apa itu? Sholat istikharah, sholat hajat. Ya Allah, bimbing aku bertemu, berguru kepada suhbatul murid, suhbatul iradah yang bisa menghantarkan aku ke hadiratmu. Gitu. Jadi harus pakai sholat Pak. Orang nikah aja pakai sholat istikharah, masa berguru. Berguru ini urusannya langit, bumi, dunia, akhirat. Kalau kita menikah kan bumi aja, dunia. Tapi kalau berguru urusan kita dunia, akhirat, mesti pakai istikharah.
Dan yang kedua musyawarah, ya. Harus bermusyawarah. Nah, ini banyak sekarang muncul orang mengaku dirinya mursyid, mursyid atau dianggap oleh muridnya mursyid. Walaupun banyak mursyid di dunia, tidak mungkin semuanya cocok sama kita. Berguru itu jodoh-jodohan. Maka berguru itu bukan masalah kertas ijazah, gurunya dapat ijazah. Itu betul, itu SIM, surat izin menjadi mursyid. Ada ijazahnya, Pak. Seperti kami di kampus harus ada gelar doktornya biar bisa mengajar di pasca. Pasca sarjana. Ya. Kalau ngajar di sini dapat gelar ustadz yang ngasih jamaah, ya. Tapi kalau ngajar di kampus kan gelar doktor. Doktor di wisuda enggak sama rektor? Sama. Seorang mursyid itu dia seperti dosen, tapi dosen alam ruhani. Maka dia diwisuda oleh gurunya. Gurunya mursyid juga. Bisa enggak mahasiswa ngangkat dosen? Yuk, bareng-bareng yuk. Itu orang pintar tuh, kita angkat jadi dosen yuk. Bisa enggak? Maka tidak ada sejarahnya murid ngangkat guru jadi mursyid, itu enggak ada. Nah, sekarang fenomena itu yang banyak, Pak. Karena jamaah udah banyak, ya udah deh jadi mursyid aja deh. Udah banyak hari ini, ya. Ini zaman agak lumayan genting juga sih. Karena sudah banyak mursyid-mursyid meninggal. Abah Uci meninggal. Abah Ahmad Sukanta di Banten meninggal. Abah Anom sudah pergi. Udah banyak. Mbah Asrori di Surabaya sudah pergi. Di Sumatera ada Tuan Guru Hashim di Basilam juga sudah wafat. Di Aceh udah banyak. Di Sumatera Barat banyak-banyak. Banyak sudah wafat. Sekarang kebanyakan mursyid kertas. Mursyid karena dia diangkat gurunya tapi rohaninya belum nyampe. Itu kebanyakan. Maka kalau gurunya sudah punya ijazah dari gurunya yang sebelumnya, tinggal dicek kalam dia menghantarkan kepada, menunjukkan jalan kepada Allah. Hal rohaninya membuat kita bangkit enggak, sadar enggak kepada Allah. Kita bermajlis saja bisa kita sadar, Pak, sama dia. Kalau dia berkalam membuat kita terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ketemu, Pak, itu guru Bapak insyaallah. Ya. Semoga nanti ketemu. Amin ya rabbal alamin. Cukup ya. Barangkali itu Bapak sarankan Allah, sudah siang. Semoga kajian ini diberkahi oleh Allah. Saya yang menyampaikan juga diampuni dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang hadir diterima puasanya, ditempatkan, dipertemukan dengan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Nanti jangan tidur malam 27, malam 29. Ya. Jangan tidur. Di atas jam 10 lah. 27, 29. Insyaallah barangkali di tanggal-tanggal tersebut. Wallahu alam. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Usai sudah kajiannya tadi ya sahabat, yaitu sesi tanya jawab. Di antaranya adalah ma'rifatullah menimbulkan kerinduan dan cahaya di wajah orang-orang yang beriman, yang tadi sudah dijelaskan oleh guru kita, Abuya Raj Yasin. Semoga apa yang disampaikan oleh Abuya dan apa yang ditanyakan oleh jemaah tadi dapat mewakili setiap pertanyaan kita yang selama ini belum terjawab ya sahabat. Dan semoga saja apa yang dijawab oleh Abuya Raj Yasin tadi bisa pula menjawab pertanyaan kita selama ini. Dan mudah-mudahan kita bisa mencernanya dan kita tidak salah paham dengan penjelasannya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Buat sahabat yang sudah setia mendukung dan selalu hadir di channel ini, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih ya sahabat. Semoga Allah membalas semua kebaikannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memurahkan rezeki kita, memudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.